Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita sebelum melanjutkan pembicaraan pada kali ini, kita lebih dulu bersyukur kepada Allah karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita syukuri nikmat yang kita terima, rahmat yang kita terima dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sahabis syafaah, sahibul barokah yang kita nantikan ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, kita ingin bertemu dengan saudara-saudaraku dengan maksud untuk memberitahukan kabar gembira tentang satu judul khasiat zikir, tasbih, dan cara mengamalkannya. Saudaraku, kami percaya bahwa kalian semuanya sudah melaksanakan ini. Namun, barangkali kami ingin memberikan yang lebih dari yang sudah dilakukan. Andai kata sudah dilakukan, kami ikut merasa senang, namun bagi yang belum, mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat kita untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan oleh Al-Faqih, meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani khabibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu hadis yang menjelaskan tentang tasbih. Artinya, dua kalimat yang ringan di bibir atau mudah diucapkan, tetapi berat dalam timbangan amal dan sangat disenangi Allah. Yang pemurah yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi yang artinya maha suci Allah dan segala puji baginya, dan lafal subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah lagi agung dan segala puji baginya. Itulah yang pertama ingin kami sampaikan, tasbih yang sederhana. Saya percaya bila amalan ini sudah menjadi amalan saudara-saudaraku semuanya, ibaratnya adalah zikir pokok yang sudah menjadi amalan setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu 5 kali sehari, yang jumlahnya adalah 33 kali. Sementara yang ingin, ibarat orang berdagang, kalau pokoknya sudah maka tentu ingin laba. Laba yang lebih besar. Ya. Yang lebih besar, yang juga diriwayatkan oleh Al-Faqih dengan sanadnya dari Khalid Imran. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapkanlah perisaimu. Mereka bertanya, apakah ada musuh? Lalu jawab Nabi, tidak, maksudku perisai dari api neraka. Nah, ini yang disampaikan untuk perisai dari api neraka. Kalau yang tadi untuk memberatkan timbangannya. Jadi kalau besok kita di akhirat,
amal-amal kebaikan itu akan ditimbang, dan kita kalau suka mendawamkan wirid ini, zikir ini yang pendek tadi, kita akan mendapatkan timbangan amal yang berat. Di samping itu, tasbih ini kalau kita mau mencuci baju itu ada rinso, ada sabun. Maka kalau pencuci hati kita itu ya bacaan tasbih ini. Maka kalau kita mau wiridkan tasbih, zikir tasbih ini ada banyak keuntungan. Salah satu di antaranya adalah kita akan diberatkan timbangannya di akhirat. Yang kedua, hati kita akan menjadi bersih. Nah, menjadi bersih karena pengaruh dari bacaan yang suci tadi. Ya, kita mendapat barokahnya. Kemudian kali ini, ya, kita lanjutkan lagi. Jawab Rasulullah mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Jadi kalau ini yang kami laksanakan karena kami juga ingin mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan pertolongan yang banyak dari Allah, maka kami pernah mendapatkan ijazah ini selain yang tadi, ya, selain yang tadi. Dan ini tasbih ini dibaca 33 kali hanya pada selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh. Jadi setelah yang lain itu selesai zikir, kami ingin mendapatkan yang lebih banyak, maka kami masih duduk untuk mendapatkan ini. Ini bukan riya. Maksud kami, kami mengijazahkan ini, kami sudah melaksanakan. Jadi bukan hanya ngomong saja, tapi sudah melaksanakan. Dan ini semata-mata bukan untuk riya, tapi untuk menyampaikan kepada saudara, ternyata dalam kondisi apapun kita tetap bisa untuk melaksanakan ini kalau kita ada niatnya. Yang penting niatnya dulu. Ya. Nah, adapun artinya adalah sebagai berikut, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, tiada Tuhan lain kecuali Allah yang Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang tinggi lagi agung. Lalu ucapan itu akan mendahului dan menyingkirkan api neraka dan memelihara keselamatannya kelak di hari akhirat. Karena semata-mata keinginan seperti ini. Jadi kalau kita mengamalkan belum tahu fadilahnya atau keutamaannya, biasanya juga motivasinya kurang. Kecuali kalau langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Maka ini hal-hal yang sebenarnya sepele, tetapi ini luar biasa khasiatnya, luar biasa keutamaannya. Maka kami ingin berbagi, mudah-mudahan saudara-saudaraku diringankan hatinya, diringankan kaki dan tangannya, dan mulutnya untuk berjalan menuju ke masjid atau musola atau tempat-tempat sholat di rumah untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah yang suci untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi jariah dari guru kami yang telah mengajarkan kepada kami, dan ingin kami sampaikan pula kepada saudara-saudaraku, yang mudah-mudahan ada berkah yang kami terima, dan bagi saudara bisa menjadi ladang kebaikan untuk saudara sendiri dan juga untuk kebaikan yang lain, bisa silakan untuk disampaikan kepada yang lain untuk mengajak kepada kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, yang ringan tapi berat di timbangan, yang agak berat tetapi juga fadilahnya luar biasa, kita akan disingkirkan api neraka dengan bacaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kesalahan datang dari kami, ada kekurangan datang dari kami, kalau ada benarnya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya.
Kami akhiri billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.